low budget tapi gebetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Da, ya dari YouTube my channel lo pikir lagi Bang Da. Ya, berapa minggu ini agak kita lama upload karena banyak project juga Bang Da. Jadi ini kita mau review modifikasi vario low budget tapi gebetan lengket Bang Da. Mantap. Bagaimana varionya? Kita bakal nanti langsung lihat varionya Bang Da. Oke Bang Da. Jadi ntar kita langsung aja kita lihat varionya. Terima kasih buat yang subscribe, terima kasih buat yang komen, terima kasih buat yang like. Dukung terus channel Pikir Game Medan biar berkembang. Linknya di bawah ini Bang Da ya. Oke Bang Da. Check it out. Oke ya Bang Da. Ini varionya Bang Da, low budget tapi gebetan lengket Bang Da. Iya. Gimana Bang Da? Jadi kita bakal review dulu Bang Da. Jadi ini dia masih pakai standar nih Bang Da. Cuman dia handle-nya nih di chrome. Jadi ini master rim dia pakai variasi model tabung. Spion dia variasi. Oke Bang Da, ini tabung nih master rim sekitar 60-an sampai 70-an ribu nih Bang Da. Ini dia di karbon, visor atas, emang visor bawah tempat nomor BK aja di karbon Bang Da. Warna painting ini udah berubah nih Bang Da ya. Warna painting udah berubah, dia ngambil warna seperti di abu-abu gitu sih. Cuman ini ada kombinasi goldnya gitu sih. Oke Bang Da. Ke kaki-kaki dia pakai alloy Bang Da. Cuman nih alloynya dia nge-repaint replika seperti alloynya DKT. DKT made in Thailand. Jadi nih alloynya direpaint. Jadi dia pakai warna gold nih Bang Da. Dia pakai bomber as. Ini kisaran harga sekitar 80-an sampai dengan 100 ribu ya Bang Da. Oke Bang Da, kita langsung ke pengerimannya Bang Da. Ah, pengeriman dia pakai disc yang udah variasi, yang mereknya nih Scarlett nih Bang Da. Jadi ini variasi piringan Scarlett nih, kisaran harga 150 sampai dengan 200 nih ya Bang Da. Kaliber dia masih pakai standar pabrikannya. Baut-baut dia udah sebagian yang chrome nih Bang Da ya. Low budget tapi gebetan lengket nih Bang Da. Bukan gak galak nih Bang Da. Nah, ini dia standar 1, standar 2 dia udah yang chrome nih Bang Da. Yang rekom sendiri, yang kolon dia udah chrome. Postep belakang yang variasi nih Bang Da. Jadi ini dia udah repaint warna silver, metallic. Ini dia udah karbon nih Bang Da. Tutup hawa dia udah karbon nih Bang Da. Oke ya Bang Da, yang mana pengen mau tipe-tipe yang harian low budget tapi untuk gebetan lengket bisa nih Bang Da nih Bang Da. Jadi ini dia stripping dia udah pakai yang digital printing nih Bang Da. Cuman dia di sini ada yang model hologram. Di bacaan varionya ini dia hologram nih Bang Da, kelihatan tuh kan. Dia tuh dia agak main dia dikit tuh, dia hologram nih. Oke Bang Da, ini dia behel dia udah chrome, behel standar sih, mending chrome dia biar lebih kinclong lagi kan, biar dinamis, biar lebih kelihatan kece. Belakangnya kaki bawah dia sok, dia masih pakai yang standar nih Bang Da. Standar pabrikan, alloynya dia DFT replika ya, tapi ini direpaint ya Bang Da. Tromol sih dia udah silver, tromol udah silver. Ini dia pak rimnya dia juga udah yang di chrome nih Bang Da ya, bot-bot udah full chrome. Oke Bang Da, kita bakal bongkar juga lagi sih. Di ini Bang Da, dari pembuangan ya, pembuangan knalpot dia pakai merek yang Flowliner. Ini knalpot bobokan sih,
bobokan mereknya Proliner ini kisaran harga 2,5 sampai 300 nih, 300 nih abang dah. Ya, ini dia ada pakai corong, corong sekitarnya harga budgetnya sekitar 85-an. Cover tameng knalpotnya dia bawaannya standar, cuman dia udah karbon. Oke, Bang Da. Ini dia tutup oli dia pakai yang Rainbow nih, Bang Da. Tuh, pakai yang Rainbow. Ini sekitar 150 sampai dengan 200 nih, Bang Da. Tutup oli cover radiatornya dia udah di karbon. Oke, Bang Da. Gimana penampilannya, Bang Da? Kereta harian modifikasi Vario low budget tapi gebetan lengket nih, Bang Da. Wis. Galak lacinya dia udah karbon juga nih, Bang Da. Karbon celup nih, Bang Da, ya WTP. Jadi ini gantungan dia beli yang variasi ini sekitar harga 35-an nih, Bang Da. 35 sampai 40-an ribu. Oke, Bang Da, speedometer masih standar. Itu masih standar. Oke, Bang Da, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube OP Garagi Medan ya, Bang Da, biar videonya semakin berkembang nih, Bang Da. Oke ya, Bang Da, review kita sudah, lihat detailnya kita sudah. Jadi Bang Da yang low budget pengen gebetannya lengket, tapi ini udah oke nih, Bang Da. Jadi terima kasih yang udah nonton videonya, terima kasih sudah subscribe, terima kasih sudah like, terima kasih sudah komen. Jangan lupa share videonya, Bang Da, dan komen notifikasinya, dan nanti video-video baru, Bang Da. Oke, Bang Da, terima kasih semuanya, Bang Da, dukung terus channel Garagi Medan, berkembang ya, Bang Da. Jadi ini terima kasih ya semuanya.